Hello, polis. Ada orang buat ayak Milo cheese durian. Betul, tak tipu. Lepas tu depa buat pizza, tak ada roti. Betul, buat apa nak tipu? Dia ingat kita tipu. Jom. Pizza dia tak ada roti. Memang daging semata-mata. Macam mana nak makan ni? Mereka kata makan macam pizza biasa. Bismillahirrahmanirrahim. First time Bella makan pizza, tak ada roti. Memang daging saja. Tengok tebal dia daging dia. Cheese ni jangan dipersia-siakan. Oh ya, dalam daging dia pun ada cheese ni. Kalau hantu-hantu cheese kat luar sana, hampa kena try ni. Ini dia lamb grill the hub untuk hampa semua. Ada kambing, ada spaghetti sekali, ada coleslaw dia, ada mashed potato. Makanlah. Bila makan je kita dah beritahu dah mozzarella cheese dia. Pasal hampa boring lah kalau makan lamb chop kuah black pepper je. Dan ni hampa try cheese punya. Tak nampak dah kambing kat bawah ni, nampak cheese saja. Cendok sikit. Combination yang bagus. Coleslaw sikit. Jangan lupa mashed potato dia. Sebenarnya kalau nak makan-makan ni semua, duk teringat lagi kambing dia. Kena makan satu lagi. Kambing dia juicy weh. Letak pula dengan cheese. Mangam. Nama dia special sikit. Aglio Olio Udang Galah Amazon. Ni udang galah dia dan aglio olio lah. Kalau dah boring sangat makan aglio olio ayam, aglio olio sotong. Dalam aglio olio ni ada lagi dia letak pepperoni. Ada macam-macam lagi lah dalam ni. Busy betul ya aglio olio ni. Banyak benda dalam ni. Kalau hampa tengok hidangan, satu plate ni sebenarnya banyak. Ini kalau makan seorang, kenyang satu hari. Hampa nak tengok ni kan sebenarnya. Hampa nak tengok udang galah ni kan. Mak cakap jangan makan otak udang ni nanti bodoh. Tapi makan je lah, Ma. Sorry, Ma. Bella, boring lah udang galah. Nak benda lain lah. Bagi kami benda lain lah. Tunggu saat Bella bagi kat Hampa. Ini dia. Carbonara sotong penampak. Pasal apa penampak Bella pun tak tahu. Bella rasa baby sebab sotong dia ni besar penampak kot. Besar tapak tangan ni. Bertampak apa? Seperti biasa, kalau dah kita makan sotong, tengok besar mana. Tak sia-sia gigit dia punya janggut. Hangup. Sotong dia sedap. Dia salut dengan tepung apa tak tahu ni. Jom kita try carbonara dia. Nampak tak? Segunung carbonara dia. Dah lah dapat sotong tu. Kat sini pun dia bagi sotong lagi. 1, 2, 3, 4 carbonara dia. Bella suka. Creamy, pedas. Memang menepati cita rasa Bella lah. Pedas tu penting. Sebab apa? Carbonara ni bila makan banyak dia muak. So, bila kita buat bagi pedas, confirm boleh makan habis satu pinggan. Kawan-kawan hampa semua makan western. Tapi hampa tak makan makanan western. Jangan risau. Depa ada asam pedas untuk hampa. Ni dia. Asam pedas ikan tenggiri. Sat Bella kacau tunjuk. Wih. Asam pedas dia pekat. Dia bagi 1, 2, 3, 4 ketul ikan tenggiri. Makanlah sampai esok.
Kalau nak buat Instagram punya gambar, kena nak bagi cantik sikit. Kuah dia, hampa nampak tak kuah dia? Kuah dia pekat. Dia bagi sekali dengan ulam, telur masin, kecap, sambal belacan. Lalu kalau hampa makan asam pedas, sayang. Tak pedas, biar asam pedas dah. Betul-betul pedas. Tapi pedas tu yang kita suka. Jangan lupa ulam-ulam dia semua. Ni lah, daun ni sedap makan dengan asam pedas. Campak ni dah lah pedas. Dia dah tambah lagi. Kecap dia, sambal dia. Boleh tahan juga pedas ni. Ini baru asam pedas. Betul-betul pedas. Pulut durian tergolek. Kenapa tergolek? Hampa sendiri boleh tengok durian dia punya banyak bergunung-gunung. Mesti tergolek. Confirm. Ni dia ada bagi santan. So, bawah sekali ada dia punya pulut. Lepas tu dia letak penuh durian ni. Aiskrim 1, 2, 3, 4. Dia tuang santan dia. Santan panas-panas lagi. Lepas tu, ini cara-cara nak makan dia. Kita ambil bawah sekali ni sebab pulut dia dekat bawah. Tu pulut dia. Mereka bagi sudu. Tapi kenapa makan durian dengan sudu? Kenapa? Kita ambil pulut dia, durian dia sekali macam ni. Pulut dia. Kita kena korek dari dalam ni pulut dia. Punyalah banyak durian. Hampa tak nampak dah pulut. Alright. Kita ambil aiskrim sekali. Macam tu. Kalau hampa nak bawa girlfriend-girlfriend, memang tak payahlah nak bersopan santun sangat. Sebab memang confirm kena makan guna tangan. Baru best. Yang bestnya pasal pulut durian tergolek ni, ada combination tau. Santan panas, durian dia ni lembut-lembut, sejuk-sejuk. Aiskrim pun creamy dan sejuk. Combination panas dan sejuk tu masuk dalam mulut hampa bergabung. Tak tahulah. Durian D24. Durian. Hampa boleh brain tak? Tak boleh brain kan? Bella pun tak boleh brain juga. Bella-bella dengar Milo cheese durian, orang tak pernah buat lagi. Kita kena try minum. So, hampa boleh tengok kat sini layer dia. Ni Milo, ni dia punya cheese dan ini adalah durian. Berat pula, besar pula durian ni aku nak angkat. Ini dia durian. Macam mana nak makan? Macam mana nak makan ke minum? Dua-dua. Saat Bella tunjuk kat hampa. Mula-mula gigit durian ni. Lepas tu, simpanlah mulut. Jangan telan lagi. Hampa dengar Milo cheese durian macam pelik. Tapi bila hampa minum dan makan, tak pelik pun. Kita try sekali lagi. Durian, Milo, cheese. Interesting. Maybe hampa ingat cheese ni macam cheese yang meleleh-leleh tu. Bukan cheese tu lah. Ni lah cheese yang untuk ayak ni. Sedap. Bila cheese campur dengan Milo macam ni, dia jadi lagi pekat, lagi creamy dan ada bau-bau durian sikit dalam tu. Tu je. Sedap. Yang ni hampa kena try. Tak ada kat tempat lain. Dekat cheese banjir je yang ada. Bukan setakat Milo cheese durian, kopi, Nescafe, mango, kalau mak bapak hampa nak campur cheese durian pun boleh try dekat cheese banjir. Okey, cek tak jadi nak call polis. Sebab pizza dia daging, cheese leleh, topping sedap gila. Dan bukan 6 orang, 10 orang boleh makan dan semua confirm kenyang. 1 kg daging, itu hampa kena try. Sebab special dekat cheese banjir ni adalah dia punya mizza. Milo cheese durian tu boleh tahan juga sedap dia. So, bila cheese campur dengan Milo, dia jadi pekat-pekat sikit. Lepas tu ada hin-hin rasa durian dia. Dah lah, tak boleh cakap banyak. Hampa kena try sendiri. Jangan lupa try cheese banjir dekat G Village, Desa Pandan. Jumpa lagi. Bye-bye.